guys, kami sekarang masih lagi on the way ke Lamakan. Sekarang ada gajah guys di belakang di depan. Lin, dia turun Lin. Datang dia wey. Dia mengejar. Dia hati-hati kat kereta di belakang ya. Kenapa dia datang? Itu kereta di belakang sana. Kenapa dia terus turun? Macam laju pula dia ni. Cun. Ini semua ni kenderaan yang mau naik bukit. Lepas tu kan gajah tu mengejar wey. Lin, terus ke Lin. Datang dia orang, datang dia orang. Bahaya, bahaya. Kami sekarang berada dalam keadaan bahaya guys. Serangan gajah. Wih, turun, turun. Turun lagi yang ramai. Penyelidik dah jumpa jak gajah ni. Silakan tiangkan kau mau. Masalahnya pelarian kita. Itu kan yang kau mau tadi kan? Itu yang 3 ekor tadi tuh mengejar. Good. Oke guys, nampaknya ada yang sudah buat keputusan untuk meneruskan perjalanan. Walaupun gajah itu sebenarnya masih ada di tepi jalan kiri kanan. Tapi agak berisiko juga lah di situ. Jadi guys, macam mana sekarang nih guys? Woi, masalah sekarang nih guys, gajahnya baring lagi di jalan. Aduh, masalah. Kejadian berlaku di depan Asiatic Organic Farm, guys. So gajahnya tengok masih baring guys di atas. Guys, mari kita pergi lagi dekat guys, tengok gajah. Kawan Bos Erwin tak berani juga melimpas. Oh, turun, turun, turun. Woi, nampaknya dia orang mula limpas. Boleh? Oke okay, guys, boleh limpas sudah guys. Oke okay, guys, itulah tadi masalah gajah di jalan. Nampaknya semua sudah berjaya limpas. Woi Nalin, sebaik tu. Ikutar lagi dia anjay. Masalahnya dia main-main saja di situ. Ini anaknya Beni, playful.
Wih, serius. Serius, wih. Mau dekat sejam kali kami stuck di sana disebabkan tuh gajah. Wih. Sarang juga sebab gajah tuh menyerang tadi. Dia mengejar. Di kami rata balik. Lepas tuh yang lain tuh sudah lepas. Lepas tuh kami, time kami mau naik pula, masa lagi dua ekor gajah tuh. Jadi itu yang kami stuck lagi di situ dalam 15 menit. Sekarang ini alhamdulillah kami sudah lepas. Kita meneruskan perjalanan pergi Kalabakan. Oke. Okay. Minyak pun tak tahu lah sampai kalau tidak nih. Insyaallah sampai nih. Don't worry. Oke, okay, teruskan perjalanan guys.